Barcelona lagi, jalan-jalan. Sampai ketemu di sana ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ketemu sama. Nah, dia lagi. Persis kayak di Gare de Lyon. Gare de Les. Keren banget. Persis kayak yang di Prancis. Beautiful. Bilang gapuranya nih. Megah banget. Tuh, gede banget. Dari jauh kayak kecil. Ternyata megah. A few moments later. Tiket metronya di tempat yang lain. Harusnya beli di sini, cuman aku nggak bisa. Jadi beli di sini. A few moments later. Aku sudah ada di metro, bukan metro ya, apa namanya? Ini kereta. Kereta. Di kereta. Aku ganti kereta lagi yang khusus di dalam Barcelona. Namanya kereta Rondeles apa? Rodalis. Aku udah ketemu sama. Nah, dia lagi. Halo, dia lagi ya, Kak. Mau kemana sih Anda, Mbak? Nyari kangkung. Mau nyari kangkung. Mau nyari kangkung. Bikin sayur asem. Enggak. Kangkung sama asem. Masa kangkung buat sayur asem? Sayur asem pakai kangkung. Eh. Guys, pernah dengar nggak sayur asam pakai kangkung? Iya, pakai kangkung, pakai. Oh. Terus sama kacang panjang. Masa sayur asam pakai kangkung? Oke, kita lanjut perjalanannya ya nanti ya. Ini ada di ronde kereta, bukan keretanya, bukan yang tadi ya. Aku udah ganti tadi. Jadi tadi beli tiket lagi, terus naik kereta yang itu. Ini bentuknya kayak gini keretanya. Pegangannya juga ada di atas. Kita duduk ini satu, yang ini tiga. Wah, ini dia nih. Ini yang ngomong sayur asem pakai kangkung nih. Sayur asem itu pakai kangkung ya. Gue jitak loh. Dijitak pake orang. Kangkung, orang pakai kacang panjang. Kacang sama, panjang iya. Sayur asem pakai kangkung. Ayo serbu. Gue nggak pernah lihat sayur asem pakai kangkung. Ini stasiun. Turun di sini, kita diturunnya satu lagi. Bukan Plaza Catalunya. Bukan. Nah, stasiun Plaza.
sampai kosong keretanya kok jadi ada orang. Kosong seperti ini kan final destinasi ini Barcelona Zoo. Ini kebun binatang ya. Oh iya. Barcelona Zoo. Barcelona Zoo. Gak ada orang, gak enak kalau gak ada orang. Belum. Itu banyak kemana orang masuk. Anak-anak sekolah sih kayaknya. Ini Barcelona. Buka gak gitu? Buka gak kebun binatang? Kayaknya sih buka ya. Kebun binatang yang mobil masuk gak? Apa yang jalan? Jalan kayaknya. Sudah sampai, jadi kita mau hunting kangkung. Kangkung karena di Girona nggak ada, jarang-jarang kangkung itu susah. Yeah. Stay tune pemirsa. Stay tune terus ya. Ini guide guanya nih. Ini guide guanya nih. Yeah. Lihat guide-nya ini banget, necis yeah, banget, keren banget. Mak, mak ya gini benar. Lihat keren banget tuh Balenciaga cuy. Mau beli kangkungnya pakai Balenciaga. Udah mau nyampe tuh tek apa namanya bangunannya seperti namanya di Gare de Lyon, makanya dibilangnya Francia kali ya, mirip kayak Gare de Lyon juga ya. Sabar nggak lu tuh ya. Oh lihat ini stasiun, keren stasiunnya kayak di Gare de Lyon. Kayak di Paris, suka. Kalau di Paris semua hampir kayak gini stasiun besarnya. Kayak di Amsterdam juga ya, keren banget. Lihat guys, ini stasiun namanya Estasio de Franca. Franca itu France. Tapi memang mirip sih, makanya dibilangin Franca mungkin. Apa namanya? Kayak Garde Les, kayak Garde Lyon, tapi itu kok pada copot atasnya ya? Oh, kena angin kali ya? Ini keretanya, jadi keretanya terakhir di sini. Kita lihat bangunannya bagus banget ya. Jadi ini halo-halonya nih, halo gitu. Jadi ini Rodales namanya, Rodales Catalunya. Jadi kalau kita mah mungkin RER kali ya. Hey. Apa kabar? Baik, terima kasih ya. Mau kemana hari ini, Mbak? Kita mau nyari kangkung. Bukan, mau beli kangkung. Jadi ini tempat terakhir kereta-kereta yang nyampe di stasiun Estacio. Jadi ini untuk nutup. Kalau keretanya remnya bablas, jadi ada. Kalau remnya blong, ada ini ya. Kalau keretanya remnya blong. Iya, Kak. Belum ini. Ini ada apa penyangga? Ini keluarnya lewat sini. Ini bangunannya persis kayak di Gare de Lyon. Gare de Lyon. Gare de Les. Keren banget. Persis kayak yang di Perancis. Beautiful. Beautiful, beautiful. Nih orang Girona kampungan banget tadi kesini. Baru pertama kali ini, Mbak. Iya, gue baru kesini. Beautiful. Mbaknya baru. Oh, di sini keretanya merah ya. Kalau di Barcelona kuning. Kereta, sepeda. Sepeda. Di Barcelona, di Spanyol. Di tempat gue. Hijau ya warnanya. Kuning. Ini kita ada di ini Elbor namanya. Elbor. Lahir Elbor. Oh, Elbor. Oh, Elbor. Kok bahasa Inggris? Tunggu. Apaan? Sepeda. Sepeda merah. Ini sepedanya merah. Kalau di Girona sepedanya kuning. Ya kan? Stasiunnya tuh keren banget. Namanya Estacio de Francia. Kami ada sepeda. Ini kata Dani ini museum. Center de Cultura, museum.
Bagus juga ya. Ini dia Museum Elborn. Ini dia Museum Elborn. Ternyata ada Simply di Barcelona. Lihat, lihat, lihat. Ini supermarketnya teman gue nih. Supermarketnya si Cucun. Yang paling gede, yang kuang. Dari situ, syutingnya bagus. Dekat pohon. Ini sekarang kita langsung. Itu Ardetrio-nya udah kelihatan. Oh, itu Ardetrio-nya. Ardetrio-nya orang Barcelona, guys. Lihat, ini orange sepedanya. Speak English. Ini dia castle orang kaya, guys. Mana ada triangnya? Oh, ini dia castle-nya, tuh. Ini rumah orang kaya dulunya. Sekarang udah jadi ini. Ya, mungkin kaya udah museum ya. Laboratori natural. Ini sudah hijau, jadi kita bisa nyebrang. Sekarang kita sudah ada di Plus Art dari iya dingin. Anginnya lumayan dingin. Enggak pakai topi. Jadi rambutnya dia ketiup angin, guys. Tuh, guys. Hairspray-nya ini ya. Lo enggak pakai hairspray. Ini peta ya. Baluar Santa. Jadi ini petanya. Jadi ini Arc de Triomphe-nya orang Barcelona. Ini dia Arc de Triomphe-nya dari dekat. Megah banget. Tapi yang di Paris lebih gede ya. Yang di Paris lebih gede buang. Keren, keren, keren. Cakep, 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 cakep. Bagus ya? Bagus. Tapi tradisinya Spanyol gini ya, pakai bata merah gini ya. Batu bata merah. Itu di sana metro. Ini lampu tamannya. Lampu tamannya megah banget ya. Lihat dengan lambang negara Spanyol. Ini lihat guys, ini gapuranya. Kalau kita Maya bilang gapuranya nih megah banget. Tuh, gede banget. Dari jauh kayak kecil. Ternyata megah. Gede banget tuh orang. Orang jalan kecil banget di sisi. Jadi saya sudah ada di Arc de Triomphe-nya Barcelona. Sekarang saya mau ganti situasi. Saya mau masuk ke toko Cina. Wah, di sana. Oke, saya sudahi dulu video perjalanannya ke Barcelona. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe Dani dan Yuli Moren Channel. Sampai ketemu.